Oke, teman-teman, hari ini kita mau cuci nih unit grader Komatsu 825. Ya, kita berikan dulu chemical di area-area yang penuh dengan grease, kotoran dan lumpur. Ini kondisinya kotor. Nah, unit grader 825 Komatsu. Ini sebelum kita cuci, kita pre-wash dulu, kita berikan chemical. Berikan chemical pada area-area yang kotor. Saja, ya. Jadi pompanya sudah elektrik lah, mempermudah pekerjaan. Nah, bagian-bagian sangat kotor. Jadi langsung masuk beneran dia. Semprot menggunakan chemical degreaser, Happy Duty degreaser, untuk menghilangkan kotoran karat, grease dan sebagainya. Nah, di unit alat berat jangan lupa kita baca dulu MSDS-nya. Material safety data sheet. Oke, nah, ini tayar-tayarnya, bannya masih kotor. Kita semprot nanti pakai water cannon. Sangat kotor.
Oke, sudah bersih unitnya. Tinggal sebentar, ada yang mencucikan. Ya. Itu nah.
cuci sampai bersih menggunakan water cannon ya. Keren. Oke, dikarenakan airnya mau habis sudah kita stop. Sampai di sini pencucian unit grader 825A.2. Masih antri di belakang unit HD-HD yang mau dicuci. Oke, bersih. Tinggal mobilisasi ke area servis.